Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, tikaran perda disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi pada Senin 27 Maret 2023. Tikaran perda Provinsi Jambi disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi untuk disahkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jambi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin 27 Maret 2023. Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza dan Pinto Jayanegara serta anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya. Turut hadir pada kesempatan ini Gubernur Jambi Al Haris dan seluruh unsur Forkopimda di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Adapun tiga ranperda yang disetujui tersebut yakni ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan, dan ranperda tentang pemanfaatan hutan sosial. Tiga ranperda ini disetujui oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi setelah pansus masing-masing ranperda tersebut membacakan hasil rancangannya dalam rapat paripurna. Yang selanjutnya ranperda tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi Al Haris. Iqbal, Cek TV, melaporkan.